What's up? Selamat datang di World Combat. Kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin game The Long Dark episode 3 ya. Oke, ini kita udah berada di gamenya ini ya. Langsung disuruh nyeting brightnessnya ya. Oke, ini gue dapat game ini atas keinginan gue sendiri. Soalnya gue kan ada series GTA 5 zombie gitu kan. Dan gue mencari game zombie lainnya gitu loh, biar ada series lainnya gitu loh ya kawan-kawan. Dan gua ketik di Google gitu kan, game zombie, dan ini dia ada salah satunya. Saran dari Google gitu kan adalah ini gamenya The Long Dark episode 3. Berarti ini ada episode 1 2-nya ya. The Long Dark ini maksudnya berarti malam yang panjang gitu ya kan. Oke, redupnya jangan kayak gitu juga ya. Ini keterangan ya 100% udah pas kali ya. Oke, langsung saja confirm. Oke, ini dia Wintermute Survivor. Padahal di sini nggak ada sama sekali kayak zombie-zombinya kayak gitu ya. Cuman ini kayaknya bertahan hidup gitu ya kawan-kawan. Oke ya, langsung saja. The non-narrative explorer survival experience where's die. The non-narrative, tidak ada naratifnya ya, eksplorasi. Oke, survival experience. Apa? Experience where die to die survival is only objective and that is the only ending. Play you own story. Mungkin yang survival mode aja deh ya, kita pilih ya. Oke, langsung news. Dan ini apa nih kita pilihannya ya. Equal part hunter and hunted you struggle to survive will essentially lead to mastering element. Banyak banget pilihannya ya. Yaudah deh, kita yang disaranin aja ya. Disaranin kapaknya tuh ini nih. Yaudah ini aja lah. Oke, langsung. Berarti Mystery Lake. Apa nih tempatnya berarti ya? Choose your region. Regionnya yang mana ya? Kebuka semuanya nih ya. Nggak kayak ngebuka-ngebuka gitu. Waduh, gelap banget ini loh. Gelap banget asli. Kita pilih yang mana ya, guys? Oke, kita cari lagi. Kita lihat-lihat dulu. Ini nggak ada rumahnya sama sekali. Tadi ini, waduh. Oke, air terjun. Oke, kayaknya ini deh ya. Kayaknya ini deh. Ada air terjun gitu, kayak mantep gitu loh ya. Oke, kita pilih Mel saja. Oke, namanya adalah seperti biasa, Kiman gitu kan. Accept. Oke, ini dia. Oke, kita bakal mainkan ini ya. Semoga kita bisa survive ya. How long can you survive? Ternyata saya salah memilih mode. Survival mode sangat sulit, bro. Ini gua pada saat survival mode ya. Juga di sini berada di alam liar gitu. Otomatis ya liar juga gitu loh, hewan-hewannya juga pada liar. Oke, kita lari dulu. Oh, itu dia. Terus mulai bingung, bro. Oke. Gila, langsung disesatin kayak gini ya. Memang survival. Aduh, survival langsung salah banget gue ya milih survival ya. Mulai menyerah, Bu. Oh, oke, salah milih survival ya. Kita coba Wintermute dulu ya. Oke, jadi di sini kita setidaknya diajarin dulu gitu kan. Jadi nggak ngerti gitu ya, kawan-kawan. Green survival apa ini? Oke, yang di awal aja deh, biasanya lebih gampang gitu kan. Story-nya story 1. Oke, nama story-nya story 1 saja ya. Kita ubah saja. Survival tadi terlalu sulit ya. Oke, jadi kita ganti aja daripada kesulitan. Oke, ada intronya. Ada sebuah kapak di sini gitu kan. Oke, kita diberi rumah gitu kan. Diberi rumah nih berarti nih. Oke, ini siapa nih? Karakter kita kan langsung gitu kan. Nggak tahu nih. Wow, berburu rusa untuk makan. Nah, ini nih. Ini gue dari awal memang harus pilih ini ternyata ya. Gue kira survival langsung ya. Ternyata kita salah. Sulit. Kita tadi masih belum punya kapak. Masih belum punya apapun gitu ya guys. Jadi ya sulit banget lah. Oke, ini dia ya. Karakter kita ya ternyata sendirian hidup di sini. Tuh kan. Kayak ini lebih seram daripada zombie boy. Soalnya kita melawan dingin. Dingin gimana ngelawan dingin? Cuman kehangatan yang bisa melawannya gitu kan. Yaitu rumah, kita harus punya rumah. Kita harus cari makan walaupun di luar dingin gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Ini lebih kejam daripada zombie coy. Lebih kejam ya. Gak bisa di skip kayak ini boy.
The Long Dark. Nah ini nih, baru bener ya milih ini gue tadi. Salah pilihan. Oke, jadi kita sudah masuk ke gamenya nih ya. Bagus banget tadi auroranya by the way ya. Bagus banget ini memang ya di wilayah dingin-dingin kayak ini ada auroranya gitu ya. Aurora itu terbentuk seperti apa ya kawan-kawan, gak tahu juga gue ya. Soalnya itu ada kayaknya di tempat dingin-dingin doang kayak gitu ya. Oke, ada suara batuk di sini. Semoga kita tidak dalam keadaan sakit di sini ya. Langsung diberi. Oke, sangat indah sekali di sini pemandangan langit gitu kan. Pemandangan langit, bintangnya banyak banget ya, cerah banget. Oke. Dan kita bangun di daerah tempat. Oh my god. Tangan. Woi. Aduh bos, sakit sekali tangan. Tangan tertancap pisau atau tulang atau apa, enggak tahu ya. Kebakaran ini ya. Aduh, gimana nih? Gimana? Oke, 20 jam sebelumnya. 20 jam sebelumnya apa yang 12 jam ya. Oke. Kita ada di kartu Joker. Kartu Joker. Buat apa kartu Joker, boy? Gak bisa jalan by the way. Bisa ya ternyata. Feels like another record cold snap on the way. Oke. I'd better get a fire going before the pipes freeze up again. Kita ada di mana nih? Chapter 1, Memories. Bentar, gua terangin dulu layar gua soalnya ini gelap banget ini, boy. Oke, tadi disuruh apa? J ya. Oke, Memories. Hang around the Jackrabbit Transport Hangar waiting for something to happen. Oke, berarti kita disuruh nunggu aja apa yang terjadi ya. Kayaknya nggak bisa kemana-mana kita nih ya. Klik apa? Klik kiri, klik kanan. Oke, take it. Ambil lah ya. Ini kayaknya oke. Kita belajar dari sebelumnya. Setidaknya kita ngumpulin barang-barang. Oke, kita nyalain dulu dah. Oke, tinder. Berarti kita perlu apa nih? Perlu kayu kah? Iya, kan kita udah ada koreknya. Nah, nih. Boleh nih. Nah, nih hidupin ya. Start. Kita udah punya keduanya. Apa? Piolnya ada, tinder nih apa maksudnya? Ada apinya gitu kah? Enggak tahu ya, map. Great Bear Island. Oke, dapat map. Oke. Said it used to be beautiful. Setidaknya bisa membantu ya. Diambil atau enggak tadi ya? Oke, semoga diambil ya. Dia cuman kayak gitu doang. Cooking pot. Oke, kita ambil segala sesuatunya di sini. Siapa tahu nanti ini hancur di sini ya, bahaya banget nih, Bon. Gak bisa dibaca ya. Kertas, apakah kita bakal can be used in the tinder. Oke, berarti itu pemercik apinya. Iya. Nah, jadi bisa kebakar gitu kan dia. Nah, setidaknya kita hangatin dulu ruangan sini soalnya kalian bisa dengar sendiri. Ini sangat-sangat berangin ya cuacanya, jadi dingin nih. Ya berarti kita masih di tempat yang bersalju gitu ya, guys. Oke, ya oke, kita nyalain dulu. Sip. Oke, setidaknya kita sudah menghangatkan badan gitu kan. Explore the hangar. Oke, berarti kita harus explore. Oke, 1% ya. Sambil menunggu something happen. Ini bisa diambil lagi kah? Oke, kita ambil lagi setidaknya. Cooking. Cooking pot tadi belum diambil. Kita masak apa? Water aja nggak ada. Oke, kita... Oh, ada tadi. Gua sudah ambil ya. Oke, select. Oke, letakin. Kita cook water ya. Water, adakah gua punya water? Waduh, waternya unsafe. Berarti... Oh my god. Oke, airnya nggak aman ya. Cuman 15 menit mungkin ya di cook. Mungkin bakal aman ya, guys. Oke, semoga ya. Ini bisa dibuka. Lemarinya nggak ada yang bisa dibuka. Open the door. Ternyata kita bisa buka pintunya. Dan kita ini lagi, newspaper. Foto apa nih? Foto 3 orang. A rare McKenzie family photo. Family photo. Okay. Missy Dad. Ah, Missy Dad. Mana ayahnya? Gak tahu juga. Masak apa lagi? Gak ada lagi potnya ya. Oke, jadi kita harus keluar kayaknya. Oke, ini dia. Ruangan dia ternyata di sini membuat sebuah kapal terbang.
mungkin dia ingin pergi dari sini ya. Waduh, kasihan banget ya guys. Bagaimana gitu kan, gimana lagi? Mungkin mereka... I don't remember needing my parka this early in the season. Parka. It seems to get colder every year. Bisakah? Oh, bisa dibuka, boy. Ngelek kayak ini. Why? Wah, ngelek ternyata. Oke, backpack. 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 Tidak ada yang bisa kita lihat ya ternyata isinya. Well, here we are, old girl. Apa? Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. And anyways, yeah, you're all I've got. I'd sure love to give you one last great adventure. Iya, bisa masuk nggak? Nggak bisa kayaknya ya. Getting pretty late in the day. Oke, tidak ada yang bisa kita ambil ya. Kita lihat-lihat di sini. Kayaknya iya nih, bener nih. Kita ini memperbaiki sebuah pesawat nih kayaknya. Kayaknya pesawatnya sudah lumayan utuh di sini ya. Cuman kita nih mencari apa lagi gitu loh. Masih banyak ketidaktahuan ini di gua nih ya. Tangga, apakah bisa naik? Gak bisa ya. Ini loncat, by the way, klik apa ya? Soalnya klik spasi gak bisa apa-apa, boy. Feels like 4... 4 derajat lagi. Dingin sekali, bung. Apakah kita bisa menengok keluar? Gak bisa ya. Keluar pun gak bisa nih, mas ya. Kita explore-explore dulu. Cheap electric crap. Never works when you need it. Oke, nggak ada gasnya nih. Damn. Ya, ini juga nggak bisa ya. Frozen, beku nggak bisa diapa-apain. Oke, jadi kita ya udahlah. Kita lihat di sini ada rak cat. Nah, ini ada gas nih. Cuman itu apa ya lambangnya ya? Lambang apa guys? Kalian ngelihatnya lambangannya apa ya? 1T. Apa maksudnya itu? Gak tahu juga ya. Kenapa? Dan di sini WC, WC pun nggak bisa juga yang pasti. Soalnya ini nggak bisa dipakai, boy. Airnya juga mampet gitu kan. Beku 4 derajat, bayangin 4 derajat kulkas kelennya dingin. Oke, di sini ada ruangan. Oke, ruangan tidur. Di sini ada buku-bukuan ya. Oke. Kita explore. Kita lihat tadi baru 22% loh kita nge-explore. Apalagi nih? Perasaan udah semua ya. Gak ada yang bisa lagi nih. Kompresor gak ada juga. Kompresornya gede banget. Gak biasanya di tong tampel gak segede itu. Kita masuk sini. Oke. Udah mendidih ya. Oke. Drain it. Leave it. Take it. Oke, okay, sedikitnya sudah kita ambil ya. Pick up. Oke, okay, sudah kita ambil. Add fuel. Oke, okay, nanti saja, biarin saja. Oke, okay, tuh. Di dekat api aja 6 derajat doang. Nggak ada panas-panasnya, boy. Soalnya di Indonesia saja derajatnya itu paling 20. Derajatnya 20-an gitu, guys. Ini bayangin 6 derajat, dingin kali. Dinginnya malam aja itu 20 derajat itu udah dingin gitu kan. Malam hujan gitu kan, 20 derajat. Di sini 6 derajat, bayangin. Ini apalagi, boy? Gak tahu nih, apalagi yang kita harus explore gitu kan. Gak ada yang bisa diklik lagi nih. Atau kok kita harus memperbaiki ini? You're tired ya. Kita kecapean katanya. Kita harus istirahat. Oke. Okay. Tidaknya kita istirahat deh kayaknya nih. Nah, oke. Okay. Kita resting dulu. Oke, okay. Dari pagi. Kok dari siang ke malam malahan? Jadinya kita nih bangunnya malam. Wah, siapa yang nelpon? Who could that be? Siapa yang menelpon? Ada jaringan masih di sini ya? Oh my God! Oke, okay, siapa yang nelpon? Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damn... Well, slow down, Maureen. Hey. What are you talking about? Oh, kenalan dia juga ya, Maureen. Jangan kesini katanya. I know when you need the money. The weather service... It's okay, Maureen. I've got it from here. Kita harus menjemput dia, kah? Hello, Will.
What are you doing here? What are you doing here? Kok ada tiba-tiba ada orang di sini? Yeah. Years. I haven't heard from you since. I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you? I mean, apa yang membuat kamu kemari gitu? Apa kamu sakit atau apa? No, ternyata di sini no, masih banyak me. Populasinya. But gitu I need ya. To get to someone who is. Right. So you're still a doctor. Okay, dokter ternyata yes, dia ya. I'm still a doctor. I thought that after. Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie, look. Dia mau nyelamatin no. orang, jadi kita tukang anternya pakai pesawat ini berarti ya. Iya, iya, iya. Kita bekerja sebagai transportasi gitu ya. Jadi kita ngantar pakai pesawat gitu, yang ngantar-ngantar orang gitu ya, kawan-kawan. Someone I can trust. Wait, questions. Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. I mean, it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Akhirnya dia mau ya. Better buckle up tight, because it's gonna be a padahal di luar sedang badai gitu kan. Tapi dia masih mementingkan nyawa satu orang itu ya. Cuman bahaya banget gitu katanya tadi, katanya laki-lakinya tadi gitu kan. Bahaya banget untuk keluar karena ya memang itu badainya gede banget. Let's see. Let's see. Two people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves. Jemput orang lah kita ya. Almost no capacity for cargo. Yeah. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful about what else I take with me. Select extra cargo, optional. Ini kan kargonya, kargonya kan kosong tadi ya. Load Astrid gear to the plane. Okay, dia udah masuk ya. Kita masuk ke lot mana? Eh, ini bawaan udah siap kah semuanya? Oke, udah siap ya semuanya mungkin. Langsung saja kita mungkin langsung naik. Naik lewat mana, eh? Parka. Water, energy bars, purification tablets. Ya, bawa. Bawa semuanya breakfast dah. Nih, gua. Astrid's a doctor, so gua ini Astrid traveling pretty light. Oh, nah ini tadi. She's going, Astrid Hart. Must not be planning to stay. Dia enggak mau ditanya apapun case. Gitu loh. Tentang itu tadi. Okay, kita letakin dulu di dalam. Di pesawatnya ya. Semoga enggak apa-apa ya. 5 kilo semua ya. By the way. Tas enggak bisa kah? Oke, okay. Ini mungkin yang salah nih. Nah, ini masukin. Nah, kan. Betul. Dah. Betul kan? Betul kan? Grab your parka. Oke, okay, langsung kita ambil parka kita, ya kan? Untuk melindungi kita dari kedinginan. Oke, kita udah berada di atas. Semoga tidak terjadi apa-apa, Bung. Doakan saja di sini. Oke. Masih aman saja ya. Still wearing it. Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah.
forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's what? Wrong. What? Whoa! Apa yang terjadi di sini, Bung? That is not good. Okay. Power's gone. Aduh. The electrical system looks fried. Shit. What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Yeah. Oh my god. Apa yang akan terjadi? Oke, ternyata kita mengetahui beberapa hal lagi tadi. Ternyata mereka adalah sepasang pasangan gitu kan. Dan yang satu, yang ceweknya tadi menanyakan, mana cincin kau katanya? Ini gak ada, dia juga lupa ngeletakin ya. Mereka berarti memang udah retak ya hubungannya. Cuman mereka minta... Oke, 12 jam sebelumnya ternyata itu ceritanya ya. Cerita awalnya ya. Dan dia mencari Astrid dan udah... Oh, iya. Gua tadi kan awalnya kebingungan. Astrid! Apa nih yang terjadi nih? Kok ada kebakaran? Ternyata diceritain dulu awalnya ya. Oh my god. Oke. Aduh, kita harus cari Astrid. Aduh. Mostly. Wow. Chapter 2, The Crash. Oke. Kita jatuh di suatu lembah, Bung. Use first aid. Oke, kita untuk me... Oke. Oke, kawan-kawan, ini kayaknya gua akhiri dulu videonya sampai sini. Bakal kita lanjutin lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita berada di lembah dan di hutan gara-gara si Astrid ini ya. Astridnya pun nggak ada nih, kita nggak bisa nemuin Astrid. Semoga kita episode selanjutnya bisa menemukan si Astrid. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Bakal kita lanjutin di episode selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman.